Ini adalah mata kuliah apa? Organisasi dan Arsitektur Komputer Pertumbuhan 10 yang membahas tentang SAP 2. Dalam video kelima ini kita akan membahas ADC vs ADD. Jadi ADC itu adalah di sub 2 itu variasi dari ADD. Kalau ADD itu penjumlahan biasa, kalau ADC itu sebenarnya singkatan dari Add with Carry. Nah, carry juga ada dijelasin apa. Nah, sekarang kita mau jelasin bedanya apa sih operasi ADC dan ADD. Jadi di sini ada contoh apa bedanya ADCB dengan ADDB jika kondisi register seperti di bawah. Jadi seperti yang kita tahu, ADDB itu adalah mengoperasikan A sama dengan A plus B. Kalau misalnya ADCB, berarti dia melibatkan carry. Nah, itu persisnya seperti apa? Di sini CY-nya sama dengan, sini CY-nya sama dengan 1, A-nya sama dengan 53, B-nya sama dengan BB. Nah, sekarang kita coba dulu ADDB. Jika misalnya ADDB itu operasinya adalah A sama dengan A plus B. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa C tidak terlibat. Nah, jadi kalau misalnya C tidak terlibat, ya langsung saja 53 ditambah BB, 3 ditambah B sama dengan, bentar, batuk dulu. 3 tambah B berarti B, C, D, E. B, C, D, E. Ya, berarti 3 tambah B itu adalah E. Nah, kemudian 5 tambah B berarti B, C, D, E, F. Nah, F ditambah 1 lagi, berarti sama dengan 10. Nah, berarti B ditambah 5 itu adalah 10. B itu kan sebenarnya 11 ya. Kalau dalam desimal, jadi 11 tambah 5 kan 16. Nah, kalau misalnya dalam desimal 16, berarti kalau di heksa 16 itu berapa? Nah, itu 10. Berarti hasilnya kan harusnya 103. Cuman karena panjangnya 8 bit, maka hanya bisa ditulis 03. Berarti A sama dengan 03, kemudian CY sama dengan 1. Nah, karena 103, jadi satunya masuk ke CY. Nah, ini adalah hasil akhir dari ADDB. Sekarang hasil akhir dari ADDC. ADCB. Kalau misalnya ADCB, kalau misalnya ADCB, ADC itu operasinya adalah A. Kalau misalnya ADCB, A sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, sekarang berarti ada C. Nah, berarti 53 ditambah BB ditambah 1. Taruh aja satunya di sini. Nah, tadi berarti 3 tambah B, sekarang 4 tambah B. B itu 11, 11 tambah 4, 4 tambah 11 itu sama dengan 15. Berarti di sini taruh 5. Ya, salah. 15, jadi next satu 15 itu adalah F. F. Terus habis itu 5 ditambah B, masih seperti tadi, 0. Berarti jawabannya sekarang A sama dengan 0F. Terus habis itu C sama dengan 1. Jangan lupa B-nya sama ya. B-nya tidak berubah karena A sama dengan A plus B plus C. C sama dengan 1. Itu adalah bedanya ADC dan ADD. Jadi kalau ADC, CY-nya diikut sertakan dalam penjumlahan, kalau ADD tidak. Jadi itu adalah akhir dari video kelima. Dalam video keenam kita akan memberikan contoh penjumlahan bilangan besar menggunakan ADC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada video berikutnya.